Okey, sekarang kita dah berada di Crystal Tower condo di Bukit Indah Ampang. So sekarang ni saya ada satu unit nak jual di Crystal Tower. Jadi rumah ni saya dalam 898 square feet kan. Yang kita tengok sekarang ni adalah bukan kabinet, actually adalah dapur. Dan boleh lihat rumah ni dah ada kabinet dapur yang memang sangat cantik, terjaga oleh owner. Tak perlu nak keluar kos lagi dah. Yang sekarang ni, ini adalah bahagian wet kitchen di mana owner gunakan concrete top untuk wet kitchen ni. Okey. Dia punya color kabinet diguna ni memang color natural. Senang kata dia boleh match dengan apa-apa sahaja perkakas. Boleh lihat memang dinding memang lawa dengan tile tu. Dan okey, ni sekarang ni kita ke bahagian living hall dengan lampu, kipas dan wallpaper yang owner gunakan. Boleh lihat sini. Dan owner ada buat divider antara bilik dengan dining area. Sangat kemas, sangat terjaga. Kalau kata you jenis yang tak nak keluarkan kos lebih, ini antara rumahnya. Cuma sekarang ni bawa masuk barang saja, dan bawa masuk diri. Okay, sekarang kita menuju ke bilik. Bilik yang pertama besar. Ada satu lagi masih bedroom untuk kita tengok nanti. So owner buat sini ada lebih kepada bilik workstation kat sini. So kita nampak owner ada buat built-in cabinet. Jika akan datang nak ubah ni kepada bilik, tak ada masalah, boleh guna single bed ataupun double decker. So sebelah bilik tadi ada apa, bilik air. So sekarang kita menuju ke master bedroom dan okey, master bedroom sebelah tadi tu adalah bilik yang nombor 2 lah. So ada 3 bilik rumah ni, ada 3 bilik, 2 bilik air. So ni master bedroom. Okey, ini adalah view daripada bilik master bedroom lah. So owner lebih style bilik ni lebih klasik, di mana owner gunakan wallpaper damas. Sangat kemas, sangat tersusun ID owner ni. Oh, bilik air dia dengan tile dia memang sangat cantik ni. Bila tak keluar kos lagi dah ni. Even owner ni pun tambah concrete top untuk bilik air ni. Termasuk flooring, laminate flooring dengan vinyl flooring. Baru teringat. Okay, ini bilik yang agak paling kecil lah yang kata, di mana owner dah siap kabinet kat sini dah. Built-in kabinet warna putih itu. Ni owner jadikan ruang untuk anak dia bermain. Betul, sangat kemas kan. Ini kalau tuan, kalau yang mana nak beli, nak follow layout design ni pun tak ada masalah. Simple.